Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Selamat pagi dan selamat aktivitas. Jangan lupa untuk bangun pagi. Gak ada alasan untuk gak mau bangun pagi. Karena bangun pagi itu benar-benar sangat bermanfaat sekali buat tubuh. Apalagi buat teman-teman yang suka berolahraga. Habis subuh jangan tidur lagi, diusahakan ya. Oke, kali ini saya ada di Bandung dan lihat di sekitar saya. Wow, amazing banget. Ada sawah. Dan di sebelah sana ada gunung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Jangan lupa untuk bangun pagi. Apapun itu alasannya, bangun pagi itu benar-benar bagus banget dan sangat-sangat bermanfaat sekali. Oke, pagi ini saya lagi ada di Bandung. Nah, kebetulan ini saya posisinya lagi di dekat salah satu stadion terbesar di Bandung. Tuh di sana tuh stadionnya tuh. Dan di sini tuh masih banyak sawah. Wow. Saya suka sekali yang begini. Oke. Nanti saya akan menuju ke sana lari paginya. Dan itu lihat ada gunung. Ini Bandung dikelilingi sama gunung, apa gunung. Di sebelah sana gunung juga, itu gunung-gunung, sebelah sana gunung. Saya mutar 360 derajat, gunung juga. Itu gunung juga sebelah sana. Balik lagi ke sana gunung. Itu kayaknya itu Tangkuban Perahu sebelah sana, Lembang. Nah, ini saya tuh. Nah, ini saya enggak tahu nih gunung apa ini. Yang agak tinggian. Oke. Semangat untuk pagi hari ini buat teman-teman yang beraktivitas, jangan lupa bismillah. Mudah-mudahan segala sesuatu yang kita lakukan untuk pagi hari ini semuanya diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa salat juga buat teman-teman. Tidak ada yang sempurna manusia di muka bumi ini. Tapi setidaknya kita memiliki sifat yang tidak menyakiti perasaan orang lain. Apapun itu menyinggung perasaan orang lain sehingga hidup ini damai dan tenteram. Satu hal, apapun yang menjadi kewajiban setiap insan di muka bumi ini, pertanggungjawabannya adalah sama Allah Subhanahu wa taala. Oke. Tetap semangat, selamat aktivitas. Bismillahirrahmanirrahim.